Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Para pemirsa LDI TV, dengan hidayah Allah, mudah-mudahan senantiasa dijaga, dilindungi, diselamatkan, dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ingin mengajak bersyukur kepada Allah atas karunia Allah yang tak terhingga nilainya, yaitu kita hidup sekali dan sementara di muka bumi ini, Allah bertakdirkan yang terbaik untuk kita, yaitu Allah memberikan hidayah, Allah memberikan petunjuk kepada kita semuanya, sehingga kita bisa memahami akan hakikat hidup kita yang sesungguhnya, tugas pokok kita yang sebenarnya, yang tidak bisa diwakilkan pada siapapun dan tidak bisa ditunda sesaat pun, yaitu ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menetapi firman Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak menjadikan jin dan manusia kecuali hanyalah tugas pokoknya adalah untuk beribadah, untuk menyembah kepada-Ku Allah. Saudaraku yang tercinta, betapa hina dan tercelanya manusia yang hidup sekali ini kemudian tidak memahami akan hakikat hidupnya untuk ibadah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan bahwa orang yang tidak beriman, orang yang sama sekali tidak memikirkan akan kehidupan akhirat, oleh Allah tidak sebut sebagai manusia. Mereka sadar atau tidak sadar, sesungguhnya sudah dipersiapkan siksaan yang dahsyat ketika mereka nanti kembali kepada Allah, yaitu akan dimasukkan neraka jahanam. Firman Allah, "Walaqad dzarana li jahannam makatsiran minal insi wal jin lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum ayunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha." Ula ikakal an'am balum abdol ula ikahumul wafilun. Kata Allah, aku persiapkan neraka jahanam ini untuk jin dan manusia. Hanya untuk jin dan manusia. Karena iblis sudah dinas oleh Allah sampai hari kiamat nanti akan dimasukkan ke dalam neraka. Iblis tidak akan pernah bertobat. Kalaupun bertobat, tidak akan diterima oleh Allah. Malaikat tidak ada jatah surga, tidak ada jatah neraka. Yang akan masuk ke dalam surga atau neraka adalah jin dan manusia. Jin dan manusia seperti apa? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka yang punya hati, tapi hatinya tidak pernah untuk memahami akan hakikat hidupnya, yaitu untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Mereka tidak menyadari bahwa setelah hidup di alam yang fana ini, ada kehidupan yang sesungguhnya. Kehidupan yang hakiki, kehidupan yang abadi. Di mana manusia sejagat yang hidup sejak Nabi Adam sampai nanti hari kiamat. Hanya dipersiapkan dua tempat. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Satu golongan akan dimasukkan dalam surga dan satu golongan akan dimasukkan dalam neraka. Walahum a'yunul la yubsiruna biha. Mereka punya mata, tapi matanya sama sekali tidak pernah melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Mereka melihat alam ini, keindahan alam ini. Tapi tidak terlintas di dalam hatinya bahwa ini sungguhnya adalah tanda-tanda kekuasaan Allah yang harus disyukuri. Kemudian sebagai bukti syukurnya kepada Allah, beribadah kepada Allah, bahkan meningkatkan ibadahnya kepada Allah. Walahum adhanul la yasma'una biha. Mereka punya telinga, tapi telinganya sama sekali tidak pernah mendengarkan ayat-ayat Allah, mendengarkan nasihat-nasihat agama untuk kebutuhan hidupnya, baik di dunia maupun di akhirat. Ulaika kal an'am, orang-orang seperti itu oleh Allah dikatakan sebagai seperti binatang ternak. Balhum abdol, bahkan lebih sesat lagi. Kalau binatang ternak masih ada manfaatnya, bisa disembelih, bisa dimakan, bisa diperjualbelikan, bahkan bisa untuk ibadah kepada Allah. Untuk korban, untuk bayar dam dan lain sebagainya.
Tapi kalau manusia yang sudah tidak lagi memikirkan akan kehidupan akhirat, sungguh mereka tidak bernilai sama sekali dalam hidup dan kehidupannya di dunia ini, dan di akhiratnya terancam masuk dalam neraka jahanam. Kenapa mereka seperti itu? Karena mereka lalai. Ulaika humul ghafilun. Mereka lalai bahwa ketika di alam arwah, mereka sudah berjanji kepada Allah, siap untuk melaksanakan amanat dari Allah, siap untuk bersujud kepada Allah, siap untuk beribadah kepada Allah. Tapi begitu terlahir ke dunia ini, mereka lalai. Mereka lupakan semuanya. Sehingga ingkar kepada Allah, tidak percaya dengan adanya Allah, kalaupun percaya kepada Allah, tetapi tidak bisa membuktikan kepercayaannya kepada Allah, keyakinannya bahwa Allah ada, dan mereka hanya berbuat dosa, bahkan bermaksiat riya. Maka kita bersyukur bahwa kita hidup sekali dan sementara ini, Allah berikan hidayah, Allah berikan petunjuk, kita memahami akan hakikat hidup kita untuk ibadah. Maka dengan demikian, apapun yang terjadi dalam hidup dan kehidupan kita ini, kita adalah manusia yang mulia, baik di dunia sampai di akhirat. Karena kita menjadi orang iman dan kita bisa melaksanakan amanat dari Allah, yaitu menyembah dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, saudara pemirsa, yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan ada manfaat dan barokahnya untuk kita semuanya. Sehingga merefleksi jiwa kita, menstimulasi diri kita, bahwa sekali lagi tugas pokok kita di dunia ini tidak ada lain, yang utama dan terutama hanyalah beribadah menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kehidupan yang sungguhnya, kehidupan yang hakiki, kehidupan yang abadi di akhirat nanti, benar-benar kita mendapatkan satu kenikmatan yang tentunya menjadi harapan dan impian kita semuanya, ya Allah, yaitu masuk ke dalam surga dan selamat dari neraka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi jazakumul khairah telah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe untuk menunjukkan dukungan ke channel LDI TV. Dan klik tombol lonceng untuk mendapatkan update video terbaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.